Okey, salaman hai semua. Kita sambung kepada soalan 2015 yang kita dah tertangguh malam tadi. Okey, kita tengok pada maklumat. Dia bagi AP, PB. A pergi P satu bahagian, P pergi B dua bahagian, total tiga bahagian. Sama juga dengan sini, BR, RC dua bahagian, satu bahagian. B pergi R dua bahagian, CR pergi C satu bahagian, juga tiga bahagian. Yang mana dia bagi A pergi P adalah 2X, 2 vektor X. A pergi kepada C adalah 3 vektor Y. Okey, soalan pertama kita tengok. Dia minta ungkapkan dalam sebutan vektor X dan vektor Y, CP. Okey, dia minta cari CP. Yang mana CP ini adalah jalan pendek. Bila dia minta CP, jadi kita buat jalan pendek di sini dua anak panah. So kita kena cari jalan panjang dia in order to find the persamaan vektornya. Jadi kalau C pergi kepada P, kita boleh guna dua jalan, CA tambah AP atau CB tambah BP, dua-dua boleh. Tapi kita tengok yang mana yang bagi kita banyak maklumat. So CA tambah AP. Terus kita dapat jawapan. Maklumat AC 3Y kalau CA negatif 3Y. AP macam biasa 2X. Done. Okay, selesai bab yang tu. Okay, seterusnya kita nak cari pula vektor CR. Kita nak cari vektor CR. Nak cari vektor CR, kita tak boleh terus dapat CA tambah AR. Tak boleh. Sebab CA tambah AR, AR ni tak ada maklumat. Kat sini pun dia tak bagi kita maklumat AR. Jadi kita buka lagi besar, kita cari dulu CB. Kerana apa? Bila kita dapat CB, kita boleh gunakan nisbah tadi ni. 1/3 ni daripada CB untuk cari CR. Okey, kita cari CB dulu. So CB sama dengan C pergi B adalah CA tambah AB. Ha, sebab itu maklumat dia. CA kita tak ada masalah, negatif 3Y. Kita bermasalah bila pada AB ni kita tak ada nilai. Tapi kita dia beri AP 2X dan kita tahu 2 vektor X ni adalah 1/3 daripada AB. Jadi saya buat kat sini ya. 1/3 AB. So saya cari dulu AP sama dengan 1/3 AB. AP dia dah bagi 2X. 1/3 AB yang dia tak bagi, yang kita nak cari sekarang. Jadi carikan AB macam biasa. Ni darab pergi sini jadi bahagi. 2X bahagi dengan 1/3, kita akan dapat A vektor B sama dengan 6X. Jadi masukkan atas ni 6X. Jadi kita dah dapat vektor CB kita adalah negatif 3Y tambah 6X. Barulah kita boleh cari CR. CR sama dengan 1 daripada 3 bahagian CB. Okey. Jadi 1/3 CB dah dapat dah ni tadi. Negatif 3Y tambah dengan 6X. Jadi kita akan dapat di situ negatif Y tambah dengan sini 2 lah. Sini tadi 1 kan. Sebab tu negatif Y. 1/3 darab dengan 6, kita dapat 2X. Okey, ini CR. Dah dapat dah. Okey, selesai. Kita dah dapat CP dan juga CR. Okey, seterusnya.